Halo semuanya. Halo. Hari ini ada Jerome Pauline bersama teman-temannya. Yes. Wasada Boys. Wasada Boys. Kenalin dulu Jer, satu-satu Jer. Sebenarnya Wasada Boys kita berempat. Oke. Ini namanya Tomo. Aku Yusuke. Yusuke. Aku Otsuka. Otsuka. Pokari Sweat. Orang Aminsi. Gua mau ngasih tahu nih ke mereka semua. Mereka semua orang Tokyo bukan? Kalian lahir di Osaka. Osaka. Oke, dulu gue pernah tinggal di Jepang. Oh ya? Iya. Pernah tinggal di Jepang selama 2 tahun karena ibu itu kuliah di Mito. Mito. 2 jam dari Tokyo ya. Iya, mobil ya. Iya, dulu kita naik kuda. Oh ya? Enggak. Udah lama banget. Zaman dulu ya. Dulu gue pernah ribut sama orang Jepang. Oh. Waktu TK, TK apa bahasa Jepang ya? TK, Hoshien kah? Hoshien. Iya. Hoshien. Itu ya. TK. Yochien. Kelamaan Indonesia lu berarti. Ada ini ngelihat bulan purnama, bulan ada kelinci, ada mochi, kelinci. Kelinci. Ya terus. Nari-nari sama orang Jepang. Diajak ribut sama orang Jepang. Oh ya? Ekenka. Oh. Terus berantem. Terus gue bilang, dame. Oh, jangan. Ya, bener jangan, ya? Iya, jangan. Iya. Terus abis itu pulang ke Jakarta. Sampai sekarang kata yang ingat cuma dua. Oke. Okay. Obake. Sama Oshiko. Oshiko. Oh. Gua enggak tahu kenapa. Oke. Okay. Mungkin sering minta Oshiko. Yeah. Oshiko pengen kencing. Oh, pipis. Oh, iya. Yeah. Dulu pas di sana. Obake setan. Setan, ya hantu. Iya, jadi dulu pernah ke sana tapi belum pernah ke sana lagi. Oh ya? Oh. Iya, jadi kangen banget. Oke. Okay. Pernah ke Mito tapi. Mito pernah lewat. pernah lewat. Ya aneh juga sih mau pergi ke tempat lain ya, pakai kuda juga. Kemarin dia suka ngejokes juga berarti. Wasada Boys, nih kalian udah sampai sini kan? Ya. Kenapa bubar? Nih gue dapat kabar kalian mau bubar. Bener. Ada apa? Kan kalian rame-rame. Ya, gitu. Kita kan sebenarnya kan teman kuliah bang, teman kampus. Ya. Terus kan sebenarnya pas lulus ya udah harusnya kan bubar. Oke. Okay. Karena setiap kita punya memang kayak apa keinginan masing-masing gitu. Oke. Okay. Cuma waktu selama kita di kampus, kita kan pernah bikin trip gitu, apa konten travel kan. Gua ngeliat yang world itu kan. Trip. Nah, itu trip. Setelah lulus. Jadi sebelum lulus waktu pandemi. Oke. Okay. Sebelum pandemi itu kita enggak seberapa deket yang kayak bareng-bareng nginep atau apa gitu enggak. Lah kan satu video ini lu ke rumahnya dia apa? Tapi itu setelah ya? Setelah gitu. Jadi sebelum pandemi itu aku kayak ya udah kayak kita sering bikin video bareng tapi gak yang sampai nginep atau apa. Habis itu pas pandemi karena gak bisa pulang. Terus aku mikir ngapain ya, gabut kan. Terus aku suka travel, jadi aku ngajak yuk keliling Jepang gitu. Oke, itu awalnya itu ya keliling awalnya, Jepang. Awalnya keliling Jepang, terus dari situ jadi mulai deket banget gitu maksudnya. Deket banget. Nah terus banyak yang suka tuh. Oke, sama konten sama keliling konten, Jepang. Wasada Boys Travel okay. Di Jepang. Akhirnya kita setiap kali liburan, kita pasti travel bareng, trip bareng. Itu banyak yang suka. Selalu berempat? Selalu berempat. Kayaknya ada satu video, berapa video yang satu orang nggak ada gitu. Iya kadang-kadang. Kadang-kadang iya. Kalau aku sibuk, kalau dia sibuk nggak bisa ikut. Bertiga. Diganti Komeng atau? Gak tau Komeng? Gak tau. Oh gak tau? Kenapa ketawa? Gak tau. Oke, terus di pas travel keliling Jepang, ini cita-cita gue ya. Okay. Gue belum pernah ke Jepang lagi, sampai yang terakhir itu. Yeah. Terakhir udah lama banget, pengen banget kesana. Cita-cita gue tuh sekarang pengen mandi sama monyet di Jepang. Oh, ada monyet di sini, bisa aja. Iya. Gue udah cepet juga ya. Tiba-tiba jadi monyet. Cuma aja sama dia. Tahu kan itu kan? Iya. Yang apa onsen? Iya. Mandi sama monyet lucu banget. Iya. Pernah mandi sama monyet? Sama dia. Sering. Tapi yang monyet apa asli? Belum pernah. Belum pernah. Yang palsu pernah. Pernah. Yang pernah palsu. Oke.
Itu tapi gue ada sampai Google tuh. Jarak perjalanan untuk ke onsen yang sama monyet itu ternyata jauh banget. Jauh. Iya benar kan ya? Iya. Pasti dalam forest. Oke. Apa yang paling seru dari trip ke Jepang? Ini sebelum kita ngomongin yang world trip nih. Okay. Yang paling seru apa? Kalau aku ya onsen, Bang. Karena sebelum sama mereka, gue malu. Gak pernah gue ke onsen. Parah, Jer. Iya kan? Parah kan? Gue cerita aja ya, di Bangkok. Okay. Di Bangkok itu ada onsen Jepang. Okay. Gue kesana kan, karena pengen nyobain kan. Uh-uh. Begitu masuk semua orang. Iya. Langsung. Waduh banyak juga ya. Semuanya. Emang gak malu ya itu ya? Ya udah biasa. Itu biasa. Mereka dari kecil. Kok bisa ya? Iya karena kita gak dibiasain aja dari kecil. Tapi lu kaget dong. Kaget. Sama kayak gua. Iya. Kaget. Pasti. Apaan nih? Tapi kaget gua pertama itu bukan pas onsen. Pas gua mau berenang. Jadi satu hari aku ke sport center gitu kan. Mau berenang nih. Karena aku suka berenang. Terus pas aku taruh barang gua di locker. Iya. Terus aku kan kayak ambil kan. Terus aku pingin cari tempat ganti baju. Oke. Okay. Gak ada bang. Gak ada. Terus pas gua balik ke locker. Ada orang nih baru datang pakai jas gitu kan. Kayak karyawan gitu loh. Karyawan habis pulang kerja. Terus dia tiba-tiba buka baju di depan gua semua. Sampai secendek-cendeknya juga dibuka bang. Depan lo gitu. Depan gua, maksudnya ya. Enggak. Maksudnya, ya di locker itu udah ganti. Iya. So kayak, hah? Kok gitu. Okay. Ya udah. Nah, tapi akhirnya biasa ya lama-lama. Iya, ya biasa telanjang ya jadinya. Kayak di ruang ganti enggak ada ruang ganti khusus lah jadinya. Okay. Mandi, Mbak. Ya mandi bareng gitu-gitu. Tapi ini dulu kan gua kuliah kan di Australia. Terus ini kebalikannya ya. Budaya kan enggak ada yang salah dong. Ya, budaya kan memang beda-beda kan. Waktu itu gue diketawain banget karena sampai diledekin orang-orang. Oke. Okay. Karena orang Indonesia tuh makan pakai tangan. Oh iya. Pas di Australia gue makan pakai tangan, dibilang geli sama mereka. Karena kita cebok juga pakai tangan. Oh iya iya. Ngerti cebok. Ya? Cebok ano Osiro Fuku. Oh iya. Cebok. Oh ini bidet. Bidet. Yang gitu. Gue mau nanya nih sama orang-orang Jepang. Yeah. Nih. Orang makan pakai tangan kaget nggak? Kaget banget. Ya, sama berarti. Culture shock. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa? Karena apa? Dari dulu kita pakai sempit or fork and knife, spoon. Kenapa harus pakai tangan? Bener. Pakai ini aja. Berarti. Karena ada fork and spoon juga. Betul. Tapi. Bener. Kenapa bro? Tapi akhir pernah nyobain nggak akhirnya? Udah akhirnya. Sekarang mereka kalau makan pakai tangan. Gokil. Kalau di Indonesia ya, kalau makan padang gitu. Especially makan padang, nasi padang. Yeah. Karena padang ada banyak rasa kan. Iya. Yeah. Gulai, ayam pop, rendang, kita makan semua kan. Jadi enak, lebih enak kan? Ya, lebih enak. Lebih enak. Ini enak. Ini yang paling enak. Karena semua rasanya dari jari. Ini jari. Bener. Jadi terakhir. Kadang-kadang gua kalau malas nggak pakai tangan. Jadi gitu. Kadang-kadang. Tapi di Jepang, yeah. Dari kecil ke orang tuanya. Bilang, gak boleh pakai tangan gitu. Karena budaya di sana emang pakai tangan. Gak sopan gitu ya? Gak sopan. Sama kemarin lagi viral juga. Ada orang makan sushi, pakai tangan, dimarahin. Kita tanya orang Jepang, bener gak? Bro, sorry bro. Dia diajak ngobrol. Terjemahin dong, Jep. Enggak, dia kalau dengar lumayan ngerti. Cuma dia gak bisa ngomong tentang kayak gitu. Okay. Itu menurut Otsuka gimana? Ada sushi hotel sampai dikutu. Makan, terus rame. Pelayannya dateng, kayak enggak makan sushi enggak pakai tangan. Kalau viral di viral di Indonesia ya? Iya, gitu. Di Indonesia. Oh. Aslinya pakai tangan atau tidak? Iya. Sushi wa te ga yogorenai kara oke. Aslinya aku enggak tahu kalau asli atau enggak. Tapi ada budaya sushi pakai tangan juga. Karena ini enggak jadi kotor. Tangannya enggak kotor. Ya, tangannya enggak kotor. Oke. Enggak, bisa kalau makan yang kayak ramen atau apa yang apa ya? Yang enggak mungkin pakai ramen pakai. Iya, iya. Kalau ada yang bumbu apa kare atau ada yang berbumbu kan jadi tangannya kotor. Ya. Jadi kayak mungkin buat mereka kayak jadi kayak enggak sopan kan, kotor. Tapi kalau sushi kan ya udah cuma gitu doang. Oke.
Okay. Tapi kalau kita berempat makan pakai tangan kok, sushi. Sushi, onigiri. Onigiri. Rice ball. Rice ball juga pakai tangan. Okay. Ada beberapa makanan yang apa kita boleh atau udah terbiasa pakai tangan. Berarti enggak apa-apa ya. Sushi enggak apa-apa. Kalau bread. Pasti pakai sumpit atau fork. Kalau di plate. Ya, plate. Oh, di piring ya. Ya, kalau kayak side dish apa ya? Nah, sushi. Sushi juga. Onigiri. Itu pakai tangan. Boleh. Gitu. Oke. Nah, itu lo pas ke Jepang, kata lo tadi yang paling memorable yang onsen. Ya. Maksudnya apa? Karena onsennya bagus atau? Karena pertama kali, maksudnya kayak karena sama mereka itu. Gitu, kaget. Tapi, maksudnya gini bang, kayak mereka itu pasti cari onsen. Padahal di hotel, kita kan nginep di hotel kalau misalnya, atau apa ya, di penginapan kita juga ada kamar mandi. Iya, ada bathtub. Jadi mereka lebih suka onsen. Ya. Karena? Karena buka karena, gitu enggak? Karena apa ya? Karena awalnya enggak ngerti. Tapi setelah banyak sama mereka, akhirnya jadi ngerti enaknya gitu. Karena kan luas, terus ada banyak kayak misalnya yang ini kayak buat pijet, atau jadi santai, itu ada saunanya juga. Ya, sauna. Kita suka banget sauna. Dan bisa mandi sekaligus kan. Jadi mandi sekaligus. Jadi kalau di hotel harus kalau jarum duluan mandi, aku harus tunggu. Masalah banget itu ya. Betul banget. Ayah boleh. Mandinya lama banget. Lama banget. Okay. Ya. Lumayan. Oke. Soalnya aku sambil cari inspirasi biasanya. Sambil mikir biasanya. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Oke, okay, jadi HP terus, HP terus. Iya, yeah, HP. Loh, kapan selesai? Tapi kalau nyonsen enggak usah kayak gitu. Sekaligus mandi. Oke, okay, terus akhirnya memutuskan keliling dunia. Nah, itu kan okay, jadi kan banyak yang suka konten travel kita. Oke. Okay. Terus aku mikir kalau misalnya kita lulus terus langsung bubar, okay, kan kayak apa ya? Kayak sayang aja gitu. Oh. Nah, gimana kalau misalnya kita perpanjang sampai 2024? Perpanjang apa maksudnya perpanjang? Maksudnya kayak jangan langsung bubar gitu. Oh, emang tadi mau resmi dibubarin benar-benar ada tanggal bubar gitu. Ya abis lulus kan pasti. Abis lulus udah kita selesai. Ya, gitu. Selesai. Okay. Terus aku mikir kalau misalnya apa namanya kayak kalau langsung bubar kan sayang. Nah, kan banyak nih yang suka konten kita. Dan sama ini kita kalau misalnya mau bikin travel kan hanya di liburan sekolah. Oke. Okay. Karena kan kepotong okay, aku potong kuliah kan. Iya. Yeah. Ya udah nih kita punya 2 tahun apa namanya bisa apa ya bebas lah mau ngapain aja. Oke. Okay. Buat YouTube itu. Dan akhirnya mutusin buat keliling dunia. Keliling dunia. Yes. Berapa negara total itu? Totalnya yang berempat 15 sampai 20 kira-kira. Ya kira-kira. 20 negara. Banyak banget. Kalian bersama-sama di 20 yeah, negara. 20 negara di mana lu marah-marah ke dia enggak mandi enggak kelar-kelar. Enggak, tapi kita sambil keliling sambil cari onsen juga. Sambil pemandian umum. Kayak di Finlandia kita ada. Di Finlandia kita. Iya, di Finland terkenal untuk sauna. Sauna. Tapi perjalanan buat mandi bareng kan sebenarnya. Ya, emang hobi kalian mandi bareng ya? Mau mandi bareng sama orang Finlandia. Tapi toiletnya juga ramah. Kenapa? Toiletnya juga ramah. Mandi juga ramah. Jadi kalau onsen, ya onsen. Onsennya di kamar mandi. Pemandian air aman karena sekaligus. Tapi toiletnya. Oh, toilet di onsen itu. Emang di onsen nggak ada yang lagi mandi terus? Kencing gitu, nggak ada ya, kayak anak-anak kecil di kolam renang kan? Nggak ada. Kaos Grok Bang Brok for President, karakter D&D yang gue mainkan sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Langsung cek link di deskripsi. 20 negara, hai, yang paling berkesan apa? Yang kayak memorable banget. Banyak banget, soalnya kayak setiap negara akan beda-beda ininya. Yang paling drama deh. Yang kayak paling drama gitu kayak. Paling drama apa ya? Jadi bagi yang di Paris. Di Prancis. Ini kalau soal WC lagi. Enggak. WC ya. Jadi di Paris aku dicopet. Yang benar. Gimana ceritanya? Emang kau enggak ngerasa gitu? Enggak ngerasa. Oh. Di metro atau di metro. Di stasiun pas naik tangga. Terus, itu tahu ini tempat dicopetnya. Vlog kan, kita bikin vlog kan, kita bikin video. Nah di video itu kerekam. Iya. Tapi kita sadarnya baru 2 hari setelah itu. Yeah. Oke. Okay. Pas kita mulai menggadai. Oh pasti itu. Yeah. Pasti ini. Yeah. Apa yang hilang waktu itu? Jadi dompet. Oh. Doang. Tang. Dalam dompet. Dalam dompetnya ada berapa? 25 juta.
25 juta. 25 juta. Wah, itu sedih banget. Gitu. Iya. Bukan-bukan. Agak kaget sih. Hari pas dia sadar dompet copet. Itu masih pagi. Hari itu dia... Ya, seharian gak? Seharian. Oh, seharian bengong. Mau makan gak? Ya, gak usah. Bete. Jadi, Astera dicopet. Aku makan croissant. Croissant, ya. Roti. Roti. Terus, gak ada rasa. Oh, jadi benar-benar ini ya, kaget banget ya waktu itu ya. Iya, kaget. Gak ada rasa ya. Iya, gak ada rasa. Terus akhirnya ini, minum kopi juga gak ada rasa? Iya, gak ada rasa. Kayaknya masih sampai sekarang. Terus setelah itu, kita ke museum. Rubu. Museum Rubu. Museum? Ya. Louvre, Louvre. Louvre, Louvre. Louvre, ya tau. Louvre. Terus... ada Mona Lisa tuh. Yeah. Mona Lisa juga nonton gak? Lihat apa kan? Ini? terus dia duduk tidur bang. Yeah. Di museum itu. kayak apa ini? Itu biar lupa. Yeah. Oh biar lupa, iya. Ini bang, ada videonya bang? Mana? Bentar, ini. Yeah, so cool. Momen dompet dicopet di Paris. Jadi pas kita sadar sudah kebuka kan? Nah ini nih. Oh itu orang. Pas kita naik, kita dari bandara nih. Ada dari bandara, terus, nah itu jadi ada beberapa turun, yeah. Ya kan? Terus dia mau masuk tuh, pas dia masuk, tapi dia ngeliat tasnya Yusuke. Ini. Nih tuh. Ini siapa nih? Aku. Ini aku. Oh ini lu. Okay. Nah, terus Yusuke juga bawa koper, kita kan bawa koper berat. Dua orang ya. Dua orang. Oh, komplotan ya. Nah, kita bawa koper, jadi kita... di bagian mana? Nih, tuh. Anjir! Tangannya gitu. Tangannya cepet banget, tuh. Ada tangannya. Wah, gila. Nah, terus... nah, itu kan tau yang rekam, kan? Nah, pas dia kameranya balik ke arah situ, mereka udah turun. Ya. Secepat itu, bang. Tapi pas aku rekam, aku gak sadar. Gak ada yang sadar, aku juga gak sadar. Ya. Kita semua gak sadar. Tapi aman tuh abis itu ya, kan ID card segala macam di situ, nah, itu aman. Paspor yang lain. Pernah diare nggak? Pernah diare di kota mana gitu? Oh. Kan makan suka cocok nggak cocok tuh. Ya. Di India kita pernah. Di India. Oh, sakit perut? Ya sakit perut pernah. Oh, India. Oh, salah makan itu. Kita makan street food. Street food. Karena mau kita tahu. Apa? Views-nya akan mantap. Oh, karena tahu views-nya bakal mantap, yeah. Dicobain. Masa habis itu dia banyak banget request kan? Iya, yeah, banyak banget request. Cobain di Sweetfoot India, bang. Yeah. Sweetfoot India. Emang lu ngasih saran ada-ada aja nih yang nonton nih. Aku udah tahu dari mau lihat aja gimana cara mereka masak. Ya, perindahan itu apa? Pakai tangan ini. Yeah. Masak terus uang. Yeah. Terus call temannya ya, and then masak lagi karena kayak gini. Tapi tau nggak, dulu waktu aku sekolah itu ada satu tempat gado-gado. Oke. Gado-gado pinggir jalan, enak banget gado-gadonya. Sampai suatu hari gue pas pulang ngelihat yang orang jualan tuh. Dih gini, geroket. Lo. Benar. Gini. Itu dilema. Oh, dilema. Enak, tapi apa enak. Gara-gara? Itu kayak spice ya? Ada isi. Ada bumbunya. Bumbunya. Tapi dilema gitu. Terusin apa enggak gitu. Oh. Berapa hari diarenya waktu itu? Tapi semalam itu. Tapi oh, udah aman. Malam itu gak bisa tidur. 30 minutes bangun. Wah, ini bangun. Lagi. Aku sama dia di kamar yang sama. Okay. Terus, okay, terus biasanya kalau di malam dua orang aja kalau mau ke toilet pasti buka kan? Iya. Karena pasti. Yang lain tidur. Tapi dia juga sakit perut. Jadi jam 3 pagi, sakit perut gila. Kau yeah. Juga sakit. Duluan ya. Dan dikunci. Waduh, bro. Aku juga masih. Aku juga masih. Iya. Oke. Berarti kecopetan, diare. Otsuka ada ini, ada masalah nggak? Ada drama juga nggak? World trip. Yara kasih foto. Aduh, yara kasih foto. Yara kasih nggak kena. Mana tuh? Hara, foto. Otsuka itu kenapa? Kayaknya terima-terima aja apa yang terjadi ini. Nah, tapi sebenarnya Otsuka ini kalau di world trip nggak terlalu ada, tapi di Japan trip. Oh. Japan trip. Japan trip.
Oh, ada. Nani? Apa? Nihongo de. Kedemana jika to over speed. Pas ke Okinawa ya? Iya, pas ke Okinawa. Kita kan pinjem mobil dong. Ya kan rental mobil, terus dia setir. Pas dia mundur gak liat ada tiang. Gerak. Nabrak. Oh, di kota orang nabrak. Di kota orang. Okinawa di selatan kan? Okinawa selatan, iya. Sama dia di hari terakhir ya? Hari terakhir dia... Oh bukan. Oh ya di hari terakhir. Di Nagoya. Nyetir. Overspeed bang. Overspeed. Kenapa sih lu? Kosong sih jalanannya. Kosong, tapi kan ada batas speednya kan. Terus ke foto dong berarti? Enggak. Jadi ada polisi yang kayak... Apa sih? Kayak ada mobil. Polisi sebenarnya, tapi bukan polisi. Apa ya? Kelihatannya kayak polisi. Kelihatannya bukan mobil polisi. Tapi polisi. Sebenarnya polisi. Jadi biar orang itu kayak... Gak sadar kalau itu polisi. Oke. Lalu dia di stop. Oh. Dan tiba-tiba lampunya kick. Itu tegang dong ya. Iya. Tegang dong. Terus lo bilang udah bawa aja gitu. Enggak. Ya udah. Harus bayar juga. Oke, ini berarti setelah world trip, tadi kan Japan trip, world trip, ini 2024 kan? Iya. Berarti bubarnya tahun ini. Bubar tahun ini. Untuk terakhir kalinya ada yang mau dikerjain. Untuk terakhir kalinya kita ke Indonesia berempat, kita ngadain event. Okay. Event meet and greet pertama dan terakhir. Oh, sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya kita pernah ke Malang, tapi kita cuma kayak ayo datang ke sini gitu. Yeah. Okay. Tapi bukan yang kayak proper. Gak di konsep. Gitu. Gak di konsep. Okay. Kalau sekarang di konsep dan kita mau bikin kayak ya gede gitu. Di mana? Di Gandaria City Mall. Tiga hari. Yang di atasnya atau di atrium? Atrium. Piazza, oh, di atrium. Piazza Atrium. Di plazanya. Tanggal 8 sampai 10. Ya Jumat minggu ini. Tiga hari, tapi maksudnya kan ada exhibition, jadi kayak ada booth, ada apa ya, kayak ada games gitu-gitu. Itu semua Wasada Boys gitu? Bakal ada sih, kita tiap hari, 8-9 sampai 10. Tapi untuk acara meet and greet yang kayak nanti ada performance, kita bakal dance gitu-gitu, itu tanggal 10. Oh, karena gue ngelihat ini video latihan nih. Iya, video latihan. Eh, tapi ya, kalian nih temenan udah lama kan? Iya. Yeah. Apalagi dari kuliah. Kuliah tuh dari awal, dari... Apalagi lu ya, ke negara orang gak tahu, terus akhirnya ketemu teman-teman. Untuk pisah tuh sedih banget gak sih? Sedih banget. Gua kebayang lagi. Nah, pisah sebagai apa grup YouTube, tapi temannya masih. Tapi ya, kan masih nanti lu bakal di Indonesia kan? Iya, aku bakal di Indonesia. Ya sedih sih, sedih banget. Tapi udah mungkin udah bisa menerima, apa ya, sudah terbiasa juga. Karena kan abis lulus aku tinggal di Indonesia kan? Iya. Ya meskipun mereka juga ke Indonesia kadang-kadang. Terus aku juga kadang-kadang ke Jepang kan, masih ada proyek-proyek. Selama tahun 2022-2023, terus kita juga keliling bareng. Jadi masih ada, meskipun aku di Indonesia, masih ada kayak pikiran ketemu sih. Tapi dulu pas awal-awal aku abis lulus ke Indonesia, sempet stres sih. Kayak... Apa karena nggak ketemu temen atau...? Iya, kayak keriset kan semuanya. Karena aku kan 5 tahun di Jepang. Dan selalu sama-sama? Selalu sama-sama. Setiap hari? Hampir setiap hari ketemu. Wah, gila sih. Iya, hampir setiap hari ketemu. Jadi kayak pas aku di Indonesia, kayak sempet tiga bulan itu aku di Indonesia sendirian, mereka nggak ada datang atau aku nggak ke Jepang, itu sih kayak susah sih. Tapi kebayang lagi, soalnya gue dulu punya temen ya, zaman SMA, 3 tahun tuh kangen banget ketemu lagi. 5 tahun udah mulai gini, sekarang udah kayak hidup masing-masing, udah punya keluarga sendiri. Terus kalau ketemu tuh kayak udah pada sibuk dan beda aja gitu. Kayak this is the moment lu harus cherish juga kan. Iya, benar. Siapa yang paling mungkin nikah duluan di antara kalian? Bukan aku. Ada nggak? Punya feeling nggak? Nikah. Kekong ichima hayasou na hito. Siapa yang paling mungkin? Bilang sekarang. Dia. Oh iya, serius? Biar lo yang bener aja? Beneran? Kayaknya. Dia atau dia? Lo berdua? Menurut aku. Oh enggak. Siapa yang paling mungkin ini setelah sekian lama enggak ketemu, siapa yang paling mungkin ngajak reunian dulu ya? Sebenarnya apa ya? Mungkin kalau aku ke Jepang bisa ketemu tapi enggak yang berempat gitu Bang mungkin. Oh, jadi kayak kalau misalnya tadi Tomo ini kan masih sekolah pilotnya masih tahun depan. Jadi tahun ini dia masih kayak apa ya? Masih bisa ke Indonesia gitu-gitu. Yeah. Yusuke juga baru tahun depan mulai kerjanya. Tapi memang di Jepang itu tesnya itu kayak tahun sebelumnya. Kalau Otsuka April ini udah kerja. Otsuka kerja di Otsuka. Enggak. Sekalian TV station. TV station. Jadi apa Otsuka? Bisnis ya? Apa marketing.
Oke. Okay. TV di Jepang ada banyak juga kayak di Indonesia. TV OI. Kan NHK gitu kan? Iya, ada NHK. Kamu apa? Televi Tokyo. Otsuka di TV. Aku mau jadi pilot. Pilot. Aku mau tukang copet. Boleh. Apa? Aku mau kerja tentang properti. Oke. Properti di Jepang. Oh, properti di Jepang ya. Semoga ya. Oke, ini terakhir nih. Apa yang bakal kalian kangenin dari masing-masing? Kalau aku sih ya apa ya? Kayak the moment bareng-barengnya itu sih. Yeah, kayak ya deep talk bisa, terus kayak random-random banget. Kayak tadi pas OTW ke sini kan aku nyetir, kita berempat kan di mobil, terus kayak apa ya, random banget sih, kayak dengar lagu, driving bareng, gitu-gitu sih. Ada banyak jokes yang cuma berempat bisa ngerti. Benar. Kayak jokes yang kayak gabungan bahasa misalnya. Terus kayak, apa ya, karena udah 6 tahun juga jokesnya jadi kayak yang cuma berempat doang gitu, yang bisa gitu. Pernah sebel-sebelan nggak tapi? Kengka. Pernah sih, ya. Pernah. Karena masih adaptasi gitu kali ya? Iya, dulu. Tapi mungkin yang bisa bikin awet itu karena kita suka ngomong di depan sih langsung. Misalnya aku gak suka apa atau apa, ada concern, langsung diomongin. Langsung discuss berempat gitu. Benar. Jadi ya awet sih mungkin. Oke. Okay. Nah, yang buat mau lihat terakhir kali mereka, itu ada eventnya di Gandaria. Gandaria City Mall. Gandaria City Mall, tanggal 8, 9, 10. 10. Yes. Itu apa, bayar tiket kah, gratis atau? Gratis. Oh, gratis? Jadi tanggal 10 itu untuk eventnya, itu ada tiket tapi udah habis, sudah sold out. Tapi kan di atrium, jadi bisa datang aja. Jadi bisa lihat juga. Bisa nonton di atasnya gitu. Oke, kalau mau lihat teman-teman Masih Ada Boys, silakan datang ke sana. Thank you ya udah main ke sini. Thank you. Thank you.